ketahuilah, karena sudah merupakan kodrat dan kehendak yang dewasa, takdir sudah menentukan kau akan berubah dari bangsa ular menuju manusia.
Terima kasih. Apa yang telah saudara lakukan buat saya? Kalau bukan karena saudara, tentulah saya sudah mati di mangsanya. Ah, lupakan saja. Kalau boleh ku tahu, di mana tempat kau tinggal? Dan siapa nama saudara? Panggil saja saya Sanca. Dan hutan kecil bersemak inilah tempat tinggal saya. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Secara lahiriah, saya yang berwujud manusiawi ini sebenarnya adalah binatang jenis reptilia, bangsa ular. Ah, omong kosong. Bahwa alam merupakan tempat abadi bagi kehidupan saya, dan ini sudah merupakan takdir yang berlangsung sebatas umur usia saya. Tidak masuk akal. Percaya atau tidak, itulah kenyataan adanya. Lihat cara saya berpakaian. Bukankah merupakan suatu keanehan di mata Anda? Dan ini menunjukkan bahwa saya memang dari keturunan ular. Aneh memang. Thank you.
Omong kosong besar. Mungkin juga Dino cuma mimpi. Ya, terserah kalian. Percaya atau tidak, semuanya ini kenyataan. Sudahlah, Mas. Kalau memang mereka tidak percaya, mau bilang apa? Kau percaya, kan? Bagus. Bagaimana kalau kita semua membuktikan apa yang diceritakan oleh Mas Dino? Tidak ada salahnya, kan? Tidak. Ya, kenapa tidak? Kalian bisa mengabadikan Sanca dan Bunga si putri ular itu dengan kameramu. Dan Ratna tentunya akan menulis untuk bukunya. Hebat, hebat. Kalau kalian mau bertualang, tentunya aku tak mau ketinggalan. Jadi kalian percaya? Saya tidak mengatakan begitu. Ratna baru mengusulkan. Terserah Ratna. Tapi keputusan di tangan kalian. Mari kita buktikan. Bagaimana kalau kita ajak Irfan dan Hendra? Setuju. Dengan demikian, lengkaplah sudah petualangan kita. Dan bila cerita ini memang benar adanya, saya akan tuliskan cerita yang pasti akan menarik pembaca. Yang saya beri judul Putri Ular. Ular itu siap mematuk Bunga. Apapun yang terjadi,
Saya kira kita harus cepat berlalu dari sini. Saya setuju dengan Hendra. Tidak. Kita segera memusnahkan bunga. Kalau tidak, ia akan menuntut balas atas kematian kekasihnya. Benar. Karena itu, saya lebih setuju mencari bunga dan membunuhnya sekaligus daripada kita dibunuhnya di kemudian hari. Semua ini gara-gara kau. Ini semua saya yang bertanggung jawab. Sudah jelas. Kalau kau tidak banyak bicara, mana mungkin kita berada di tempat ini dan mengalami seperti ini. Diam! Jangan coba-coba kau melepaskan tanggung jawab, Bung. Oh, kau setan. Martino. Lebih baik kita ikut apa yang Bung Kadir bilang. Pada saat kita mengawali hari yang paling indah dan cerah, hari-hari yang penuh kebahagiaan. Bunga, ketahuilah bahwa di dunia ini tiada yang kekal dan abadi. Dunia di mana kita berpijak telah memberikan arti dan warna dalam perjalanan cinta kita. Dan kalaupun kita berpisah, bukankah itu untuk sementara? Percayalah, Bunga, suatu saat kelak kita akan jumpa lagi. Jumpa di sebuah tempat yang lebih indah dan lebih tenteram, di mana kita memadu kasih bersama. Pergi agak ke hulu. Sukma! Irfan! Sukma! Sukma!
Itu dia. Mana Kadir dan Ratna? Apapun yang terjadi, kita harus cepat pergi dari sini. Tidak. Kita tidak akan tinggalkan tempat ini tanpa Kadir dan Ratna. Bagaimana, Bung? Bunga sudah pergi. Untung kalian tidak dibinasakannya. Ayo kita cepat pergi dari sini. Tolong senjataku. Ya. Ayo, cepat naik. Celaka. Aduh. Kacau nih, Bung. Ada saja. Busi nggak apa-apa. Ervan, cepat sadar. Ya lagi. Ya. Bagaimana? Satu-satunya jalan, kita harus berkemah di sini. Atau pulang dengan jalan kaki. Saya sependapat dengan Dino. Saya juga setuju. Hendra, Ervan dan Ratna, karena kalian bertiga diam saja, saya anggap setuju untuk berkemah di sini.
Siapa itu? Santi, Ratna, ayo siapa itu? Kita tengok. Ratna cepat. Cepat. Oh, Sukma, Sukma, Sukma. Kalau mau tidur, berdoa dulu. Biar nggak diganggu mimpi buruk. Ah, Freksi. Kalau buku Putri Ular ini sudah terbit, sebagai penulis kau akan lebih dikenal. Pantaslah kalau saya akan lebih dikenal. Tapi bagaimanapun, nyawa merupakan tantangannya. Yeah.
Bunga, apapun kau adanya, kau adalah segalanya buat saya. Sifat manusia memang suka merajuk. Tidak heran. Irfan, apa yang terjadi? Putri ular. Hah? Ya. Oh. Pak? Biarkan saja dulu ular itu. Baik. Tapi kita harus segera menolong Hendra. Oh. Hendra. Hah? Hendra? Irfan, kau di sini temani Tanti dan selesaikan urusan Hendra. Baik. Biar aku ke rumah Kadir. Putri ular pasti akan memangsa korban berikutnya. Tanti.
Ratna! Tunggu sebentar. Kau tidak merasa takut seandainya saya ini bunga si putri ular? Kenapa harus takut? Juga tidak. Seandainya mau siap menjemputmu. Saya sudah siap untuk itu. Kenapa kau berkata begitu, Ratna? Ah, tidak. Saya cuma mau tahu sampai di mana sifat jantanmu apabila berhadapan dengan bunga si putri ular. Ular? Nah, tebakan saya. Hah? Tunggu. Halo? Bisa bicara dengan Bung Gadir? Salah sambung.
Bagaimana, Ratna? Kenyataannya sudah agak berkurang. Oh ya, Mas Dino dan Irfan sedang menunggu di luar. Eh, cepat pakaian. Kalian jadi juga minta pertolongan pada pawang ular itu? Ya, setidaknya sebagai syarat. Bagaimana? Sudah banyak kemajuan, Ratna? Begitulah, Irfan. Kalian siap? Sudah. Cantik, ya? Jadi kalian datang untuk meminta bantuan saya? Benar, Nyi. Apapun yang saya perbuat dan lakukan untuk kalian merupakan ikhtiar manusia. Saya cuma berusaha dan mencoba. Selebihnya Tuhan juga yang menentukan. Kalung ini sifatnya sebagai penangkal. Nyi,
apakah Nyi Inten tidak dapat berbuat lebih banyak lagi? Maksudnya? Menangkap putri ular sekaligus memusnahkannya. Menangkap putri ular? Saya tidak akan melakukannya. Bukan saja karena saya penyayang binatang dan harus melindunginya, tapi binatang pun berhak untuk hidup secara wajar. Tapi putri ular mengancam kehidupan kami. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tentu kalian pernah melakukan hal yang menyakiti perasaan putri ular. Apapun alasannya, saya kira Nyi sendiri takut menghadapi putri ular. Tanti. Nah, sekarang kalian saya perintahkan untuk meninggalkan tempat ini. Apakah dengan mempergunakan kalung ini kita sudah pasti aman? Dan dapat diandalkan sebagai penangkal? Setidak-tidaknya kita sudah berusaha. Seperti Pawang tadi mengatakan, manusia cukup berusaha, tapi selebihnya tuan-tua yang menyudahinya. Selama ini kita saling menghormati, antaranya sebagai pawang dan saya sebagai putri ular. Saya sadar akan hal itu. Dan selama ini saya tidak pernah berbuat yang salah, bukan? Terutama terhadap putri. Saya kira Nyi lebih tahu. Tapi jelas, kenapa Nyi membantu manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab? Manusia yang berhati binatang melebihi perasaan hati binatang itu sendiri. Lalu, apa maksud putri ular datang berkunjung kemari? Adakah sesuatu yang dapat saya bantu dan lakukan untuk putri? Jelas ada. Katakan. Ambil kembali kalung penangkal yang Nyi Inten berikan kepada mereka. Kalau tidak, Nyi tahu sendiri akibatnya. Putri mengancam saya. Terserah tanggapan Nyi. Yang jelas, tidak ada satu insan pun yang dapat menghalangi maksud saya untuk memusnahkan mereka. Saya permisi. Ya.
Mana mungkin saya bisa merasa aman kalau setiap hari diburu rasa ketakutan. Aku tidak mau melibatkan dan menyeretmu dalam peristiwa ini, Tanti. Dan semuanya sudah terjadi dan masih akan terjadi. Putri ular itu akan tetap menghantui kehidupan kita. Lalu kau mau apa sekarang? Kalung ini bukan saja mengganggu gerak Tanti sehari-hari. Apa katanya Inten? Sebagai penangkal dan dapat mengusir putri ular, bebas dari ancaman maut. Diam! Jangan coba melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirimu. Setiap gerak yang mencurigakan berarti nyawa bagi istrimu. Nyatakan kembali alat pembunuh itu kalau kau mau melihat keselamatan istrimu. Tinggalkan kalung itu dari lehermu dan letakkan di atas meja. Kau tinggal pilih istrimu atau nyawamu. Mas Dino. Tanti, kau tidak apa-apa? Kau bermimpi, Mas? Coba saya lihat. Kenapa? Yakin sekarang kalau Mas Dino cuma bermimpi? Thank you.
Tanti. Huh? Oh. Ratna, saya kenal Kadir sudah lama. Seperti juga saya mengenal Ratna. Ada yang ingin kau katakan, Irfan? Saya bermaksud mencari putri ular. Irfan, saya yakin tidak nanti, besok atau lusa, Bunga pasti datang mencari saya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Adalah lebih baik buat saya untuk mendahului rencana putri ular. Kalau begitu, saya ikut berburu. Kau tahu akibatnya? Apapun akibatnya, saya sudah siap menghadapinya. Baik kalau begitu. Dan satu lagi. Katakan. Saya juga sudah minta kesediaannya Inten, si pawang ular, untuk maksud ini. Hati-hati. Ya, Nyi. Putri ular sangat berbahaya. Amankannya Intan. Dan kau? Saya coba bertahan dan melindungi kalian. Irfan, cepat pergi dari sini. Oh!
Percaya atau tidak, putri ular sudah terperangkap. Bagus kalau begitu. Kita harus segera bertindak, Mas. Lebih cepat, lebih baik. Sabarlah. Aku punya rencana. Call, Tanti dan Ratna, kalian ikut aku. Lakukan. Ya. Mampus. Ah!
Akhirnya, kau sudah membalas rasa sakit hatimu dan sekaligus dendammu kepada setiap manusia yang kau anggap merusak kebahagiaanmu. Apakah kau juga mau melampiaskan rasa sakit hatimu kepadanya? Maafkan bunganya. Bunga sadar apa yang Bunga lakukan sebenarnya adalah perbuatan terkutuk yang tidak diridhoi Yang Maha Kuasa. Bunga bersedia menerima apa saja hukuman Bunga. Tidak, Bunga. Tidak satu manusia pun yang bisa merenggut nyawa seseorang. Apakah dia berwujud manusia atau bahkan binatang sekalipun, kecuali Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, Pengasih lagi Penyayang. Kenapa manusia tidak? Nah, sekarang pergilah kau dengan segala kedamaian di hatimu. Ternyata masih ada manusia yang berhati suci seperti ini. Kalau saja setiap manusia mempunyai rasa kasih sayang dan jauh dari sifat murka, alangkah damainya di dunia ini. Pergilah, Bunga. Terima kasihnya. Semoga Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmatnya kepadanya. Selamat tinggal.
Suatu saat kelak, kita akan jumpa kembali. Jumpa di suatu tempat yang lebih indah dan lebih tenteram, di mana kita membalut kasih bersama.